Nah, nanti sebelum berangkat atau dimasukin kardus, kita harus cek fisik dulu ya, jangan sampai nanti nyampe ke rumah konsumen bermasalah. Dari kakinya dulu cek normal, mata normal. Oke, sekarang kita masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amran Murai. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara membawa trotolan keluar kota ya, atau ke tempat-tempat konsumen di mana konsumen memesan melalui, atau maksud saya memesan terhadap kita. Jadi di sini saya akan berbagi tips cara membuat kandang dari kardus untuk membawa trotolan tersebut. Untuk selanjutnya teman-teman bisa simak video ini sampai habis ya. Jadi dengan cara ini sangatlah aman dan mudah, sudah beberapa kali dilakukan. Dengan menggunakan kardus ini trotolan di dalam lebih nyaman. Thank you.
Nah, nanti sebelum berangkat atau dimasukin kardus, kita harus cek fisik dulu ya, jangan sampai nanti nyampe ke rumah konsumen bermasalah. Dari kakinya dulu cek normal, mata normal. Oke, sekarang kita masukkan. Beres.